Cara membuat tumis jagung muda. Bahan-bahannya adalah jagung muda yang dipotong serong, buncis potong kecil-kecil, wortel potong dadu, bakso yang dipotong-potong, kemudian untuk bumbu, bawang putih, bawang merah, cabai yang dipotong-potong, garam, lengkuas dan daun salam, kemudian gula merah. Caranya adalah pertama tumis semua bumbu di bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian daun salam dan lengkuas. Tumis sampai harum. Setelah bumbu matang, masukkan buncis, kemudian tambahkan sedikit air, masukkan garam, gula merah, kemudian tunggu sampai setengah matang. Kemudian selanjutnya masukkan wortel, kemudian masak sebentar. Selanjutnya masukkan jagung, dan bakso. Masak sampai sayuran menjadi empuk. Setelah matang, tumis jagung muda, diangkat dan siap untuk disajikan.